Udane wis terang. Saate kita mencari kepiting. Nah, itu ada kepiting yang widang, Bos. Tuh. Kepiting itu makan apa ya? Makan ikan. Jangan lupa like, subscribe di channel Fadhil Ben. Malam ini bosku, kita akan mencoba untuk berburu kepiting di lokasi tambak. Tapi cuaca malam hari ini nggak mendukung bosku. Tadi dari rumah menuju ke lokasi tambak cuaca bagus bosku, nggak hujan. Tapi setelah kita sampai di lokasi tambak tiba-tiba hujan turun bosku. Jadi kita malam ini berteduh di gubuk tambak bosku. Nanti setelah hujan reda saya akan mencoba untuk mengambil video berburu kepiting. Mudah-mudahan malam hari ini berburu kepitingnya bisa memperoleh hasil bosku ya. Pokoknya yang belum subscribe bosku silahkan subscribe, yang sudah subscribe tonton video ini. Hujannya sudah reda bosku, alias wis terang. Udane wis terang. Saatnya kita mencari kepiting. Nah, itu ada kepiting yang widang, Bos. Tuh. Kepiting itu makan apa ya? Makan ikan. Kepiting makan ikan, kepiting bakau. Kepiting widang lah, cari uang losarinya gue, Bos. Gue cari uang losarinya kepiting widang. Ya bagi sing doyan kok enak kepiting mengkanan bos, makan ikan. Ngumpet bos, malu kena sinar lampu. Sambil makan berjalannya bos. Kalau habis hujan udaranya banyak guys. Cuma kepitingnya mana ya? Jalan pun banyak airnya, kenangan air ya. Ada burung. Burung apa nih? Apa ya? Apa tikus? Apa kucing? Oh kucing. Saya kira burung bos. Kucing. Oh
kucing hilang ya, kucing tapi sendal habis kena hujan tuh ya, kucingnya bos tapi sendal habis kena hujan kucingnya tapi sendal cing lurus tempat cing hangat cing malas ya nesep gue jalan buka tanah-tanah motor liwat lah kucing kapisan bos habis hujan kena hujan akhirnya aku sampah habis kena air sampah dari laut ini kan tampaknya di lokasi ini kalau ada air besar tenggelam jadi sampahnya nanti airnya kan airnya besar tanggungnya yang barusan diperbaiki. Malam ini terpaksa kita mau pulang bosku karena airnya tuh bos airnya keruh karena tadi habis hujan besar dan sampai sekarang walaupun hujannya sudah berhenti tapi sampai sekarang airnya masih keruh alias budak kata orang pasarnya tuh kalau airnya keruh atau budak itu kepiting dan ikan gak kelihatan bosku jadi kita terpaksa kita mau pulang lagian cuaca malam ini kayaknya mau hujan lagi bosku daripada kita nanti kena apa-apa soalnya bawa kamera kita lebih baik pulang bosku jadi mohon maaf bosku apabila malam ini kita berburu kepitingnya nggak mau berhasil karena yaitu tadi bosku yang sudah nonton saya ucapkan terima kasih banyak dan juga yang sudah subscribe di channel saya ucapkan terima kasih juga bye bye bosku.